Berada di bantaran Sungai Bengawan Solo, Desa Kepemlati, Kecamatan Plumpang dikaruniai tanah subur sehingga bambu tumbuh dengan rindang. Sumber daya alam bambu yang melimpah dimanfaatkan warga untuk mengais rejeki. Saat ini, masyarakat yang masih menekuni usaha ini rata-rata warga di usia tua. Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa berharap agar anak-anak muda di Desa Kepemlati bisa melanjutkan usaha ini. Di era gempuran zaman serba digital ini masih bertahan, kurang lebih 100 kepala keluarga yang menggeluti kegiatan ini. Mereka sendiri menggeluti pekerjaan ini bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak dari dulu. Bahkan, tidak ada yang bisa menjelaskan sejak kapan masyarakat Kepemlati mulai menjadi pengrajin bambu. Zubair salah satunya, pengrajin usia 35 tahun ini berharap para pengrajin juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dengan pemberian alat agar nantinya para pengrajin bisa lebih produktif lagi dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena untuk pasar sendiri sudah ada mulai dari sekitar Tuban, seperti Lamongan, Bojonegoro, bahkan sudah merambah hingga ke Jawa Tengah. Untuk harga sendiri, dari kerajinan yang dibuat di Desa Kepemlati relatif terjangkau. Harga berkisar dari Rp5.000 hingga ratusan ribu juga ada, tergantung tingkat kerumitannya. Kendati demikian, ada beberapa kerajinan yang mulai ditinggalkan oleh pembeli dikarenakan kalah saing dengan produk-produk olahan dari plastik seperti halnya tempat nasi dari bambu. Sebelumnya, lanjut Zubair, pemerintah pernah memberikan bantuan alat, akan tetapi bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan para pengrajin. Bantuan tersebut berupa alat potong kayu, sedangkan yang dibutuhkan oleh pengrajin ialah sebuah alat yang bisa membelah atau menyerut sebuah bambu agar pekerjaan bisa lebih cepat dan efektif. Untuk waktu itu, sebelum saya lahir, sejak kakek, nenek, temurun dari arwah-arwah leluhur itu sudah bikin kerajinan seperti ini. Kendala sendiri mas, selama menggeluti pekerjaan pengrajin bambu ini sendiri gimana? Kendala yang kita alami itu di proses produksi. Untuk proses pasar kita sudah menguasai di berbagai daerah, bahkan sampai ke Rembang. Kalau untuk produksi itu kita yang cukup keteteran bila ada pesanan yang banyak, Pak. Soalnya kita selama ini masih secara manual. Yang kita harapkan nanti ada pihak-pihak terkait yang dapat membantu kita dalam mengadakan itu apa? Mesin untuk produksi kami, seperti mesin serut, mesin irat, sehingga nanti kalau ada pesanan banyak, saya dan kami warga tidak keteteran seperti yang sudah-sudah itu, Pak. Sementara itu, Kepala Desa Kepemlati, Munijan berkisah, pekerjaan ini sudah turun-temurun sejak nenek moyang dahulu. Warga Kepemlati yang menggeluti pekerjaan sebagai pengrajin bambu berpusat di satu dusun, Dusun Melaten, Desa Kepemlati, di sana bisa ditemui banyak produk dari kerajinan bambu. Yang ada kaitan dengan bambu itu di Dukuhan Melaten. Harapan kita selaku pemerintah desa agar kegiatan-kegiatan anyaman bambu ini tidak punah. Ini harapan kami dari pemerintah desa ini mengedukasi anak-anak didik kita agar apa? Agar ke depan ini bisa mencintai dan memahami anyaman bambu yang dibuat untuk kegiatan ibu-ibu, utamanya di dapur seperti kukusan, talo, cikra, burungan, ayam dan sebagainya. Untuk inovatif, untuk anyaman bambu ini memang perlu sekali uluran tangan dari pemerintah kabupaten. Karena apa? Kita hanya memiliki istilahnya anyaman bambu dikerjakan secara manual. Nah, harapan kami dari pemerintah desa ini untuk pemerintah kabupaten memberikan bantuan peralatan untuk meningkatkan inovatif yang ada di desa. Agar apa, di satu sisi untuk mengembangkan inovatif yang ada di Desa Kepemlati ini, sehingga peralatan ini sangat-sangat kami butuhkan sekali. Dan alhamdulillah dengan adanya anyaman bambu ini sangat membantu secara ekonomi.
saja yang mungkin berminat untuk membeli kerajinan dari bambu sebagai cindera mata atau oleh-oleh dari Tuban, bisa mampir ke Dusun Melaten, Desa Kebo Melati. Di sana bisa ditemui banyak produk dari kerajinan bambu. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Bok Tuban TV mengabarkan.